Baik, kali ini saya akan mengulas dry colloid smart charger. Smart charger untuk aki mobil atau aki motor. Di sini sih speknya untuk ampernya cukup tinggi ya, 20 ampere ya. Jadi bisa untuk aki kontainer barangkali ya, tapi untuk yang 12 volt. Sedangkan alat ini memiliki fitur kurang lebih seperti ini. Reverse protection, proteksi jika kita terbalik ketika ngecas. Under pressure protection, ini artinya apa ya, agak saya kurang begitu paham. Over voltage protection, ketika tegangan berlebih dia juga udah ada proteksinya. Overload protection, proteksi jika kelebihan beban. Short circuit protection, melindungi jika ada hubung singkat. Dan overheat protection, ketika panas berlebih. Alatnya kurang lebih seperti ini fisiknya. Seperti ini. Nah, ini saya udah pakai untuk ngecas. Kalau ngecas itu kondisinya ada blowernya ya, jadi agak suara cos gitu ya. Nah, di sini juga ada spesifikasinya. Cara ngecasnya cukup gampang. Pastikan mobil kita, saya sedang ngecas di mobilnya ini, sedang kondisi tanpa beban sama sekali. Kontak off, aksesoris off, semua dimatikan. Termasuk juga tip, semuanya dimatikan ya. Mungkin hanya ada arus yang digunakan untuk menyalakan sistem komputer aja. Itu kan sangat lemah sebenarnya. Kita kondisi off. Terus kita siapkan tegangan 220. Saya ngambil colokan dari luar ya, dari rumah. Yang 220 kita colokan. Sudah masuk. Dan jangan lupa kabel hitam ke arah negatif aki, yang merah ke arah positif aki. Jangan sampai ketuker ya. Walaupun sebenarnya ada proteksi kebalik, cuman sebaiknya sih jangan sampai tertuker. Kondisi ngecas ternyata di sini nunjuk 14,8 volt. Kita akan coba kondisi alat ini nggak ngecas, coba lihat tuker baca di berapa. Sama ya, 14,8 ya. Cara pemasangannya cukup seperti itu. Sorry, saya ada yang tadi belum menjelaskan yang terlambat nih. Kalau alat ini sedang ngecas aki dan dia bekerja untuk melakukan pengecasan, seyogianya lampu ini adalah berkedip-kedip. Semakin kosong aki, kedipannya akan dimulai dari level yang paling kiri. Semakin penuh aki, kedipannya akan berada di level paling kanan. Dan ketika aki sudah benar-benar full, maka dia sudah tidak berkedip sama sekali. Artinya pengecasan harusnya sudah selesai. Alatnya bisa dicabut. Mungkin itu. Terima kasih.